Daerah, duh, gue bayang banget nih, gue ngiler banget tadi ngeliat di Q Foodies banyak banget makanan enak dan juga tempat-tempat makanan yang enak. Gimana? Aduh, tolongin gue. Liv, yang namanya cewek itu pasti kan ubah, pengen banget semuanya dimakan, ya kan? Tapi lo lupa, kalau badan lo ntar gak dijaga gimana? Makanya gue ini lagi diet, masalahnya gue cuma bisa makanan-makanan yang gak bikin gendut, kayak sayuran. Tapi gimana supaya enak? Oke, gini. Makanan diet berarti identiknya dengan sayuran, ya buah-buahan boleh lah. Low calorie. Ya, ya ikan-ikanan boleh lah. Ya kan, gini, gue punya kenalan, ini chef, jago banget masaknya. Serius tuh? Iya dong, tahu banget ya kadar kalori berapa, yang dihasup berapa, segala macam ya. Pokoknya ini makanannya sehat pula. Gue tuh bahaya sama lo, gue udah bilang tadi di belakang. Gue bilang gini, chef, bikinin dong makanan buat kita, terutama buat Olive. Yang rendah kalori, makanan sehat, segala macam. Oke, gue mau buktikan enak apa enggak. Ada, ini chefnya di belakang. Lagi masak, kita lihat. Ini dia, Chef Fernando. Hai Kibers, selamat datang di dapurnya Foodies sama gue, Chef Nando. Kemarin gue ada request dari Derry. Dia minta gue hari ini untuk masakin buat Olivia sesuatu yang sehat-sehat. So, di tangan gue udah ada barmundi. Gue akan memakai zucchini untuk bikin spaghetti noodles. Oke, so komponen-komponennya kita pertama-tama ada pesto. Setelah dengan pesto, kita akan make the zucchini noodle. Sebelum kita masak semua, kita akan bikin garnishnya. Setelah ini kita masukin di air garam, and then kita goreng di suhu sekitar 180 derajat Celcius, maka bentuknya seperti crispy potato. So, tomato salad. Saya juga mau bikin another component namanya parmesan foam. So, when the pan is hot, so the last part yang kita harus buat adalah the zucchini noodles. Kita sekarang sudah siap untuk plating. And then we gotta make the foam. Ini adalah basically the version of a Italian pasta dish, but the pasta we replace with zucchini yang super segar-segar. Go to cubicle set and then we're gonna meet Olivia and Derry. Chef Fernando. Oh my god. Lagi Fernando, selamat datang di cubicle. Silakan duduk. Silakan duduk. So, ya hari ini temanya super healthy ya. Ini nih. Low calories. Dimana Fernando? Mengerti sekali kebutuhan gue. Iya kan? Nih tuh, sayuran. Boleh dijelasin nggak? Boleh. So, ini basically a dish, a playful of Italian dish. Okay. Jadi di bawahnya tuh ada namanya zoodles. So sekarang lagi termasuknya lagi keren banget kan, zoodles tuh kayak zucchini tapi bentuknya kayak noodle. Oke. So, it's actually zucchini. So di atasnya ada ikan. So kita ada ikan barmundi yang kita sear, and then ada tomato juga. So benar-benar the flavor of Italian is should be there ya. Jadi ada basil juga, ada saus pesto, ada tomato, and then ada tomato salad juga on the side. Cobain ya. Silakan. Kasih tahu kalau nggak enak. Jadi gue bisa bikin lagi buat lo. Bilang. Oke nggak? Ini jujur Kuber. Oke, serius. Bener, gue nggak mungkin beres dong. Gimana Olive? Menurut kamu gimana? Rasanya itu nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Lah cinta kali ya. I'm flying. That's good. Okay. Oh my god. Chef, aku mau tanya. Sebenarnya kalau makanan itu lebih penting looknya atau cita rasanya? Sebetulnya sih kalau sebagai buat restoran, makanan buat restoran udah pasti looks has to be very important ya. Cuman udah pasti basicnya makanannya harus ada rasa yang enak kan. Aku pengen ini dong tips supaya bisa masak enak kayak gini, sementara misalkan di rumahku tuh bahan-bahannya nggak lengkap. Sebetulnya ya masak sebetulnya nggak perlu bahan-bahan lengkap juga ya. Yang penting kalau apa benar-benar mencari inspirasi di tempat-tempat, contoh bisa mencari inspirasi di the Foodies. Q Foodies. Yes, Q Foodies. So very important. And then the second, nggak usah pakai ingredients mahal juga. Jadi kamu bisa pakai ingredients apapun. Yang penting
sesuai dengan passion dan sesuai dengan selera hari itu. Oke, okay. Ini gue penasaran gini, di rumah, ini kan ya tau lah cowok ya, ya kan cuek segala macam. Ya paling makanan di rumah mungkin adanya nasi sama bawang, telur. Garam. Iya, garam. Kecap lah. Ya. Nah, gimana caranya? Membuat sesuatu yang lebih enak dengan itu. Iya, mungkin viewers juga penasaran dong. Sebenarnya bisa ya, itu bisa, basically langsung saya bisa langsung mikir bikin kerak telur. Oke. Okay. So, itu ada telur, ada nasi, nasinya bisa dihancurin, terus telurnya dimasukin, terus dibener-bener dihancurin pelan-pelan, jadi kerak telur. Kalau aku malam-malam kan, kalau aku tuh masalahnya nggak banyak, karena cenderung harus diet nih, nggak banyak karbohidrat seperti dairy. Lebih banyak kayak sayur-sayuran, buah-buahan, bingung gitu untuk bikin makanan yang enak seperti ini. Malam. Iya. Kalau saya sih juga, kalian suka, saya juga suka merasa kayak gitu ya, kayak malam, lapar gitu, pengen makan. Buka kulkas, lihat, ngerebahan, saya tutup lagi, saya tidur. Ya mau diet kan? Jadi kamu gak makan. Iya juga ya. Jangan makan gitu. Ya udah. Tapi gak bisa tidur. Biasanya kalau misal malam, coba makan yogurt. Oke, ada orang di rumah. Oh iya. Yogurt tuh very filling, jadi kalau makan yogurt, biasanya kamu kenyang, terus kamu pasti tidur. Oke. And it's antibiotic, apa, prebiotics juga, jadi bagus buat tubuh kamu. Kalau kamu tidur, pasti bakteri yang bagus itu akan bekerja buat tubuh kamu, dan the morning you feel better. Itu dia ya, Chef, tadi tipsnya dicatat viewers. Nah, untuk info lebih lengkap tentang Chef Nando, bisa akses di cubicle.id, klik jelajah, dan pilih Cube Foodies. Dan juga banyak ada resep-resep di sana juga. Dan jangan lupa kita juga punya challenge untuk mendapatkan iPhone 6. Ini caranya gampang banget. Jadi Cubers tinggal bikin video dance ya menggunakan salah satu properti yang ada di videonya yang Hanres bikin di segmen 1 tadi. Ya kan yang judulnya adalah Sorry We Are Close. Nah, dicek aja, dipilih-pilih pokoknya deh ada propertinya pilih salah satu ya. Mention ke Twitter @cubicle_id dan @netmediatama dengan menggunakan hashtag cubicle. Oke, tapi inget. Jangan lupa di follow dulu ya. Oh iya dulu. Nah soalnya nanti karena yang terpilih akan kita umumin di situ. Sip. And guys, untuk info lebih lengkap tentang tayangan hari ini langsung aja cek, please check cubicle.id. Dan di sana juga bakal banyak banget karya-karya dari generasi kreatif muda Indonesia. Oke, kalau gitu thank you so much Chef Fernando. Banyak. Sudah hari ini di cubicle ya. Sip, kalau gitu kita mau nyobain abis ini nih. Oke. Ya, siapa dulu dong. See you next week. Creative Tribe. Bye-bye.